Selain UV DTF ada lagi berarti. Nah, kita ada satu mesin lagi, channel sebelah sana, Pak. Ini mesin polar. Ini UV dengan lebar 1,6. Jadi ini spesialis untuk bahan-bahan roll seperti vinil, stiker, banner dan lain-lain. Oke. Okay. Ya. Dan untuk mesin ini kita menggunakan tinta dari Fuji Film, produk dari UK. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi nggak mesti merek Fuji Film ya? Tintanya kalau bisa. Untuk tinta sebenarnya bisa itu semua. Hmm. Cuman kalau untuk hasil seperti ini, untuk tinta lain sepertinya belum bisa, Pak. Oh gitu. Jadi kita harus pakai Fuji Film dengan kualitas yang high res yang tinggi supaya seperti ini color fullnya bisa keluar semua. Jadi memang di sini kualitas tinta juga pengaruh banget ya? Iya. Jadi warnanya juga nih kelihatannya jering banget ya, ya, warna merahnya kuat sekali. Terus skin tone-nya dapat banget ya. Iya. Ini bagus banget untuk neon box juga, Pak. Jadi semua warna color bisa keluar. Oke. Okay. Oke, okay, kalau mesin yang merek Polar ini, iya. Dia pakai printhead apa, Pak? Gimana, Pak? Pakai printhead apa, Pak? Pakai Epson E320. Oh. Oke, okay. Ya. Epson E3200. Iya, betul. E3200. Ya. Jadi ini mesin merek Polar ini benar-benar hanya ada di Paperku ya. Iya. Silakan bagi yang berminat boleh hubungi kita. Di mesin ini kita bandrol dengan harga 170 jutaan ya. Soal pameran harga asli 180 kita diskon 10 juta. Ini ukuran 1,6 ya? Iya. Oh, berarti memang untuk keperluan indoor ya? Betul, untuk keperluan indoor. Biasa, keren banget, guys. Untuk wallpaper, billboard yang besar, bisa, Pak, pakai ini. Nah, bagi yang belum sanggup untuk membeli mesin, bisa gunakan jasa cetak bisa. Itu? Bisa. Kita juga terima jasa cetak juga. Dimulai harga Rp25.000 per meter dengan bahan frontlight 280. Oke, jadi palu gada ya, serba ada. Kenapa? Serba ada ya. Iya. Yeah. Nah kalau misalnya ada keperluan, oke, okay, selain jasa cetak indoor outdoor maupun yang DTF tadi, UV DTF, ada yang untuk keperluan cetak offset pak? Boleh. Offset kita juga menyediakan untuk cetak offset. Kita pakai mesin Komori. Ya, jadi ada banyak dari ukuran 52, 58. 66, 74, sampai 94. 4 warna. Dari bandingkan nanti dengan produk yang lain. Kita juga terima cetak untuk A3. Kita pakai mesin Konica Minolta 14.000, mesin yang paling baru. KM14.000 ya? Ya, betul. Jadi benar-benar serba lengkap ini ya, Paperku. Jadi misal butuh mesin ada, butuh bahan baku tinta ada. Selain tinta? Kenapa? Selain tinta, bahan bakunya apa lagi? Ada art paper. Art paper juga ya? Macam-macam wallpaper ada. Kemudian albatros, photo paper, banyak pak. Oke guys, jadi memang di sini Paperku kita mulai ada Exilo. Banyak sekali yang dijual. Kita banyak pak, mungkin bikin X-Banner, Raw Banner juga. Oke. Seperti itu. Mungkin karena space ya, jadi nggak bisa dipajang semua ya. Oke. Okay. Kalau mau cek lebih detail bisa cek di Instagram kami di Paperku atau di Facebook juga ada. Oke. Okay. Nah selain dua mesin ini, misalnya space-nya pamerannya besar nih, ada mesin lain nggak? Ada sih pak, sebetulnya cuma kita nggak bawa di pameran. Lagi nggak dibawa aja. Flatbed untuk UV itu sebesar satu papan, 1.22x2.4 maksimal. Itu kita bisa cetak, misal kayak daun pintu kita bisa cetak langsung. Keramik, kayak kayu triplek, akrilik, semua kita bisa cetak. Oke, jadi sebenarnya banyak ya. Ya. Cuman karena keterbatasan tempat. Betul. Di SPE ini yang memang
penuh banget yang ikutan banyak ya. Sampai banyak yang nggak kebagian. Tapi untung paperku masih kebagian ya. Iya, betul Pak. Oke, saya rasa sudah cukup banyak ya informasinya. Ya, karena kita setiap tahun rutin ikut pameran SPE. Selalu ikut pameran. Iya, betul. Nanti di All Print 2 bulan lagi ada rencana ikut juga nggak? Ada rencana Pak. Ada rencana ikut ya? Ya, kita masih diskusikan lebih lanjut lagi dah. Karena kalau nggak salah pameran All Print lebih besar dia, lebih ya. Scope-nya lebih nasional. Ya, siap. Oke, saya rasa informasinya cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk wawancara ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi para penonton semua. Ya, sama-sama. Thank you. Ya, thank you.